mata tak mampu kupejam. Selalu ingin menyimak sejumlah kecanggihan yang tak pernah mengenal malam. Aku jadi semakin lupa bahwa ada jari yang dulunya mahir menorehkan kata pada secari kertas, bahkan setebal novel. Aku bahkan sudah mulai lupa nasihat bapak pada lekukan tinta dari pena. Kini semua hanya soal selera. Malam tak lagi sepi, siang apalagi. Semua berjalan seolah tak mengenal kata berhenti. Tekan, geser, klik, unduh, unggah, daring, bahkan berkelahi online. Hingga semua menjadi tampak fenomenal. Lalu, salah siapa? Siapa yang mengangkat tangan dan mengakuinya? Sementara nikmatnya membantu segala rupa. Lalu salah siapa? Digitalisasi tetaplah tak sempurna sebanding dengannya. Zaman akan terus berganti. Digitalisasi tak akan berhenti hanya karena usia. Teman, saudara, bahkan orang tua sudah terasa jauh. Vandalisme, sadisme, tayang tak kenal umur. Selingkuh, layangan putus, heboh menghancurkan rumah tangga. Mari kita bijak di era virtual.